Welcome back di channel Cinema The Explore Hiker. Kali ini saya akan memberikan tanda-tanda kelelahan saat melakukan touring. Mengendarai motor saat touring sangat menantang fisik dan mental. Oleh karena itu, sahabat pendaki perlu segera beristirahat jika merasakan tanda-tanda berikut ini ya. Saya akan memberikan tanda-tandanya. Yang pertama, mata terasa berat. Jangan menunggu sampai kamu mengantuk. Ketika kamu merasa terasa berat mata, segeralah menepi dan beristirahat. Yang kedua, tandanya itu sudah tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan motor sesuai yang diinginkan atau sering keluar dari jalur yang seharusnya. Terus yang ketiga, kamu jadi merasa ragu-ragu, tidak bisa menentukan apakah perlu berhenti atau menambah kecepatan, dan tidak bisa menentukan belokan yang perlu diambil. Itu adalah tanda-tanda kamu kelelahan. Yang keempat, kamu mulai lupa untuk mematikan lampu sen setelah berbelok, atau lupa untuk menyalakan lampu sen ketika Anda berbelok. Nah, kelelahan membuat konsentrasi Anda menjadi buyar atau berkurang. Yang kelima, kamu mengalami kaku di persendian, baik kaki dan tangan, terasa nyeri ataupun pegal-pegal. Ini biasa dikenal dengan penyakit rider fatigue. Nah, jadi sahabat pendaki tetap berhati-hati ya, kenali tanda-tanda yang membuat kamu lelah dan segeralah beristirahat agar perjalananmu tetap aman dan selamat. Sekian dari saya, Cinema The Explore Hiker. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.